pasangan yang tak akur, sering cekcok dan ngawur, bikin suasana gerah, dicari berkah, dicari berkah, cari berkah. Mi. Apaan, manggil doang beli kagak? Kan udah dibeli. Mami tuh pas akad nikah itu udah dibeli, Mi. Akad nikah doang, dikasih seserahan. Udah nikah, boro-boro makan suruh cari sendiri. Kalau laki lagi ngobrol, lagi curhat itu didengerin. Bukannya kamu memolong, bawel terus. Dilawan lagi, dengerin dulu apa keluhannya gitu loh. Emang papi pernah mau dengerin keluhan istri? Jangan maunya tuh didengerin. Kan, tapi jadi juga pendengar yang baik. Akhir-akhir ini, Mi, papi tuh usaha gagal. Gagal kan? Gagal kan? Ngapain nanya? Mikir, istrinya bahagia enggak? Disenengin enggak istrinya? Hah? Kenapa gagal? Kalau gua gagal, gimana mau gua membahagiakan istri? Tapi kenapa papi enggak pernah berhasil? Hah? Karena papi enggak pernah berhasil nyenengin istri. Senengin dulu istrinya, rezeki mengalir. Sama istri aja pelit. Orang buka puasa kasih takjil. Pecahan gelas lu kasih. Ya kan papi taunya dari keluarga mami, katanya kebiasaannya makanan kuda lumpi. Jebutan. Ini bentar lagi lebaran, Pi. Ah, siapa lagi orang lagi marah-marah kan ada tamu. Buka sana. Iya, namanya kalau gitu lagi gitu dong, gagal. Udah enggak bisa ngasih nafkah nurut. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Siapa sih, Pi? Kalau nggak penting nggak usah suruh masuk. Teman. Kalau nggak bawa rejeki nggak usah suruh masuk sini. Bawa dong, masa di meja gue itu kotor meja gue. Kamu masa lalu masih mau kecewakan aja. Di bawah. Lihat status sosial aku dong. Temen lama. Kok ditembak, PDKT belum udah ditembak. Bini. Bini siapa? Bini. Aku pikir granat Iran. Dia kaya sekarang. Kenalin. Temen papi? Iya. Orang kaya? Kamu tahu kan Mukesh Ambani kemarin waktu nikah anaknya? Aku diundang kemarin. Aku bagian markir di belakang. Kaya dong. Kaya. Maaf ya. Aku mau buka dulu sebentar nih. Aku suka lupa loh. Bawa apaan dia, Pi? Oleh-oleh nih. Duit dia. Apa ya? Itu duit apa dibuang-buang, Pak? Ya ampun, sayang bener ini. Kemarin aku naik delman di Jogja. Kusirnya nangis. Dompet semua aku buang. Pas kudanya berhenti, aku nggak bisa bayar, aku diseret sama kuda. Sebelah mana ada duit? Di sini, Pak. Okay. Kamu mau di sini nggak apa-apa. Silakan. Oke. Okay. Pi, tuh laki-laki kayak gini, Pi. Awas ya. Karena lu banyak duit. Tapi dia merendah ya, Pi, orangnya. Memang, aku kalau di ekonomi lemah tuh aku grogi lah. Ekonomi lemah. Iya. Enokomi lemah. Kerja kamu apa sih sekarang? Ntar dulu. Mi, ambilin minuman kayak apa tuh? Oke, saya ambilin dulu sebentar ya. Kamu betah? Sama madu goa? Sebetulnya kalau nggak ada kesepakatan, mah gue juga. Emang kamu nggak mau kaya kayak aku itu? Ya siapa jalan-jalan orang yang ke Paris, ke Eropa,
Karibian. Masa kamu Citayam, Citerep, Citayam? Gimana? Ya mau lah gua kaya, cuman gimana caranya? Gak ada orang kaya secara instan tuh. Kaya itu jangan dibicarakan antara logika dan insting. Kekayaan itu sifatnya action. Kalau hanya Anda berdoa duduk, doa duduk, Anda gak mendapatkan apa-apa, tapi lelah. Action. Orang gua yang action usaha aja masih gak kaya-kaya. Tapi action kamu gak terbukti, kamu tuh beban karena istri kamu tuh gak level. Coba ikut aku deh. Atau mungkin bisa jadi gara-gara dia itu tidak mendoakan suaminya. Bisa. Tanda-tanda istri terpuruk adalah tidak ikhlasnya istri. Kalau istri udah ikhlas, kamu kaya. Aku, istri aku, ikhlas terhadap aku. Sekarang coba. Istri sekarang lagi di mana ini? Di mana? Di Dubai lagi main minyak. Coba. Kamu mau tahu gak kekayaan aku dari mana? Dari mana? Maksudnya? Aku muja ponker. Ini penulis gak ada yang lain. Hah? Enggak konsepnya nih. Nih, iya. Konsepnya nih. Hah? Ini pohon katus. Iya. Terus lu gini. Iya. Tiba-tiba kaya. Gimana? Konsep hidup lu gimana? Katanya cuman jangan cuman doa. Iya. Doa terus pasrah. Pasrah. Kaya. Enggak mungkin. Mendingan pohon kaktus. Energinya dapat. Energi dari pohon kaktus ini apa? Ini energi kekuatan dari Sahara. Coba gimana? Kamu mau enggak kaya kayak aku? LC dari mana? ART. ART gua. Menodai perasaan. LC ini mau bertanya. Oke. Katanya ada orang kaya di sini. Yang mana tuh? Gak lihat nih aku nih. Kamu tahu yang kaya siapa? Iya. Ini nih, coba sama kamu ajak ngobrol ya. Iya. Ajak ngobrol sama kamu. Oke. Nah, saya ambil dulu. Ajak ngobrol. Lagi masa dia denger aku kalau nggak ada tingannya? Dia nggak bisa denger. Oh. Kupingnya di sini. Ya. Gimana? Kaget. Ya udah, karena sudah membuat aku kaget ya, ya kan Pak? Kamu nama siapa? Aku. Udah lama kerja di sini. Aku namanya Fior. Baru beberapa episode aja. Oh, tapi udah cerdas kok kamu. Gimana kalau ikut aku? Kemana? Kerja di rumah aku. Kemana tuh? Pernah ke Qatar belum? Keserempet pantat ontak belum? Oke ya. Gimana? Iya, udah. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Nah. Nanti aku malu. Pokoknya tenang aja. Kalau kamu sudah melakukan ritual ini, kamu kan udah mulai begah melihat istri kamu. Ini syaratnya setelah kamu memuja ini, ginjal istri kamu yang sebelah kanan harus diambil. Biar dia jalannya ngepot. Nggak masalah, gue mau. Yang penting kaya. Nah, sama istri saya udah mulai mengsong jalan. Kalau udah mengsong kan bisa nyari lagi ya. Ganti lagi ya. Lah iya, tenang. Oke, sip. Pokoknya aku secret kalau masuk ini. Ayo sip. Pak.
Dijual berapa itu jadinya? Ya, kalau ini sama aku nggak jual. Ini untuk kenang-kenangan atau untuk kamu lah. Oh, makasih loh. Karena waktu aku jalan-jalan ke Nepal, kok dicabut? Jadi ini Papi. Cendamat aja ya. Oh iya. Papi. Kayak kemarin sih. Oh. Sebentar ya. Rindu. Iya Bu. Silakan. Ini sekak terus gara durinya kayak gini ya. Maksudnya apa, Pi? Besok belum berisik ke begitu. Tadi ya? Katanya ginjal. Oh iya iya. Apanya? Siang apa? Maksudnya apa, Pi? Siang? Hah? Maksud apa? Jawab, enggak usah pakai alasan. Temen ya, Mami. Itu mau Weh. Si cendera mata. Oh, enggak mau jujur. Cendera mata sama cendera hidung sama cendera itu. Oh, Mami pukul ya. Aduh. Ah. Eh, aku tenang aja, tenang. Enggak ada apa-apa. Aku. Ayah. Sekarang kita om. Eh, om duduk dong. Malas sih. Duduk dong. Tadi biasa aku kita panggil kamu siapa ya? Panggil aja Putri Cantik. Gimana Pak? Tadi itu jadi dijual. Iya. Oh. Enggak, ini cendera mata aja untuk Sule. Oh, kenang-kenangan. Biar dia semangat lah. Pasti dia semangat kok, tenang aja. Fion nanti disediain buat bukaan ya. Iya. Buat puasa. Siap, Bu. Iya. Jangan begitu kan, Kak. Jangan-jangan memang begitu. Takut! Kang. Impusan, weh. Dimana? Iya, sebentar. Udah, kamu jangan sok tahu ini gara-gara kamu ini. Enggak, tenang, Pak. Saya mah berpengalaman. Kamu tenang, saya enggak tenang. Oke. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian.